Ini enaknya nih, ke atas sungainya bagian tidak suruh tidak, boleh ke atas. Kegiatan kita pada pagi hari ini akan melaksanakan peninjauan atau survei jalan yang menghubungkan antara Desa Ngaol dengan Desa Airiki yang saat ini kondisinya tidak bisa digunakan untuk transportasi atau perlintasan masyarakat yang menghubungkan dua desa tersebut. Diawali dari perjalanan kemarin menuju ke Desa Ngaol, dan saat ini kita akan persiapan meninjau dengan bersama-sama Ketua DPR dan juga dari rekan kita Dinas PUPR Kabupaten Merangin. Oh,
bagian dari jalan itu sekitar lebih dari baru 12 titik jembatan. Iya, perlu jembatan panjang itu, Pak. Itu makanya saya kasih tahu. Dari batu. Dari jembatan. Ya. Mau ya. Yang penting akses jembatan itu dulu jembatan. Jembatan yang itu kalau untuk pengerasan gitu. Jalan iya Pak. Tidak semua. Nah, itu lah berdandan. Jembatan darurat ya. Itu sama ya. Awak dari nyawa ini itu. Berangkat pulang.